Oke, teman-teman, kotong lanjut part 3 teman-teman untuk perjalanan kotong menuju ke Gunung Mutis teman-teman. Ya, sekarang kita sudah masuk di cagar alam Gunung Mutis teman-teman yang terletak di kaki Gunung Mutis. Dan di sini banyak orang-orang yang menunggu kita teman-teman. Untuk membantu kita melewati kali teman-teman. Di sini kuda-kudanya dilepas saja teman-teman. Alamnya begitu tenang teman-teman. Dan pohon-pohonnya yang begitu indah. Pohon-pohonnya yang begitu sangat-sangat keren teman-teman. Oke teman-teman, perjalanan ini sedikit lambat teman-teman karena jalannya jalan batu teman-teman, dan di saat perjalanan kita menemukan garam teman-teman, dan sebelah kanan ini teman-teman yang biasa disebut dengan bonce teman-teman. Oke, next, lanjut perjalanan kita. Semakin kita ke dalam, suasana semakin berkabut, pandangan semakin buram teman-teman. Dan di sisi kiri ini ada tempat pos foto, yaitu seperti sungai, dan ada kayu yang melintang teman-teman. Jalannya juga yang begitu ekstrim menuju kaki Gunung Mutis teman-teman, licin dan juga sedikit berbahaya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah jalan yang ekstrim teman-teman yang harus dilalui oleh setiap foto atau motor untuk sampai ke pintu gerbang kaki Gunung Mutis atau benteng teman-teman. Buat teman-teman, selalu bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini teman-teman, supaya selalu mendapatkan berita, informasi, atau terupdate dari beta teman-teman. Oke, lanjut, next, lanjut teman-teman. Setelah itu teman-teman, kita melalui jalan yang begitu menurun teman-teman, dan harus banyak ekstra berhati-hati teman-teman ketika melewati jalan ini teman-teman, karena jalannya sangat licin. Oke teman-teman, sekitar 20 menit lagi kita akan sampai teman-teman, dan makin ke dalam teman-teman suasananya makin dingin, makin sejuk, dan makin gelap teman-teman. 10 menit lagi kita akan sampai teman-teman di Benteng Dua Putri atau pintu masuk menuju ke gunung kaki Gunung Mutis teman-teman. Yaps, dan kotong sudah sampai teman-teman di Benteng Dua Putri atau yang biasa disebut dengan ke pintu masuk Gunung Mutis teman-teman. Dan Benteng Dua Putri ini adalah penjaga pintu masuk menuju ke padang Gunung Mutis atau kaki Gunung Mutis teman-teman. Dan di sini sudah banyak teman-teman atau rekan-rekan lain yang di awal datang dari kami teman-teman. Oke, inilah suasana Benteng Dua Putri teman-teman. Dan di depan itu adalah pintu masuk menuju ke kaki Gunung Mutis teman-teman. Selepas memarkirkan kendaraan kita teman-teman, waktunya kita berjalan kaki ke dalam atau ke padang kaki Gunung Mutis sekitar 3 km teman-teman. Dan cuaca mulai gelap teman-teman.
Di sini kabutnya sangat tebal, hening sekali dan sunyi sekali teman-teman di sini. Hari semakin larut dan gelap teman-teman. Tapi kita tetap semangat untuk berjalan, untuk sampai ke titik yang kita inginkan teman-teman. Oke teman-teman, di sini sangat becek teman-teman. Dan kita sudah setengah perjalanan teman-teman. Sisa setengahnya lagi teman-teman. Tetap semangat teman-teman. Dan next video berikutnya.